Wah, kita masuk ke sini, Rek. Ini mumpung dibuka ini. Ini ada ini. Ya, di Kiwa Tengen sini tuh banyak yang jualan kuliner, outfit, atau apa. Aku kalau jogging tuh ini suka bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Rek. Selamat pagi. Kembali lagi di vlog video aku Ita Gediri. Channel. So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it down, make it clap. I got three old thoughts, move right. Out, wear that thing. Bitches on my line, and you know that. Kita jogging. Jogging ya, Rek? Bukan jogging pagi, sebeduk ini. Jam biru ini, jam setengah songo ini. Ini aku lagi ada di tempat jogging di Kediri tuh sing paling enak ya, Dek. Simpang Lima Gumul, Rek. Kalau ini sisi sebelah baratnya Simpang Lima Gumul ya. Taman Hijau namanya. Goni bersih. Bersih terus keiyup sing kene tok nek sing kono nanti yo panas. Aku biasanya kalau jogging itu ya nek pas gak males sih. Nek pas gak nge-gym, kan aku rutin ya olahraga gym. Gitu. Iki mau nyapa kok nge-gym kok beduk soalnya yo biasa bangkong. Di sini banyak loh, Rek, yang nge-gym tuh. Ada yang sepedaan gitu apa sekedar cakrok-cakrok gitu kalau pagi. Kok gak nyambut gaya wong-wong ngono ya. Yo kerja ya mungkin ya yang masuk sampai yang masuk siang gitu, masuk sore sipnya gitu ya. Atau mungkin pas apa hari libur gitu. Nah, ini kalau Minggu di sini tuh ada Car Free Day. Kamu tahu Car Free Day apa? Car Free Day itu car mobil free day, bebas mobil. Maksudnya ini jalan-jalan dibebaskan, Rek. Jalan-jalan ini dibebaskan, enggak ada kendaraan, yang ada cuma orang jualan-jualan sama orang ber-Car Free Day. Artinya Car Free Day itu bebas mobil ya, tapi maknanya itu orang jalan-jalan ya, jogging tipis-tipis gitu loh, tanpa ada kendaraan lalu lalang. Terus sama di sini di aduh ngomong sama jalan cepat tuh kok ya begini ya. Di Kiwa Tengen sini tuh banyak yang jualan kuliner, outfit atau apa gitulah, Rek. Nanti ya kapan-kapan tak vlog pas Car Free Day ya. Vlog aku kali ini seputar jogging ya, Rek ya. Si kameran tak wali ya. Nih, ini dia. Mengge-mengge. Sebenarnya nggak jogging sih. Kalau jogging itu kan lari ya. Ini apa ya? Jalan cepat. Wah, kita masuk ke sini, Rek. Ini mumpung dibuka ini. Ini ada. Ini di anu ya, apa? Baratnya area barat Simpang Lima, Taman Kepala Kereta yang umum dibuka, biasanya jarang-jarang dibuka. Dibuka itu resi ya apa oleh dileboni? Dileboni kok ya apa ae. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya ditutup, Rek, soalnya, Rek. Iki dasi sepur ngono lho. Biasa ditutup kok tumben ya dibuka ya. Ada tulisannya enggak sih? Ini tuh dasi sepur sopo? Atau mungkin peninggalan zaman-zaman penjajahan Jepang atau Odo. Ini nyate iki olahraga atau nge-vlog ya, dua-duanya sih. Gak ada deskripsinya, Rek. Ini dia. Taman Kepala Kelapa, Kepala Kereta Api. Ini apa ini? Ini apa ini? Toilet ya? Eh lah, kok enak toilet api? Ini kayaknya tuh tibanya. Wow. Ini kocoknya gede. Agar aku. Soalnya biasanya ini tuh ditutup, nggak boleh masuk.
iki para pecinta selfie yo seneng ta lah foto di sini. Toilet ya ini. Rek rodok nyep sik. Panas. Aku kan perem sing kemalan. Sing kemalan panas. Wedi panasen. Ngapa kok wedi panasen? Ya wedi nek gosong lah skincare larang. Biasanya kalau aku olahraga outdoor tuh gini kita berukut ini. Biasanya ini pakai sarung tangan. Terus yuk kita lanjut ya. Kita lanjut olahraga. Olahraga jalan cepat, jangan dibilang jogging. Kalau jogging gitu kan dek lari tipis-tipis, gak kuat aku menggembe. Udah proteksi pelindungan serengeng ini sudah tercover. Kita lanjut jalan. Kok mana topiku gak enak ini tuh. Ya begini jemperku mana kecil yang biasanya plek enak. Kok gak enak ini tuh. Yuk kita jalan lagi. Aku kalau jogging tuh ini suka bawa smart kasih tunjuk nih smartwatch bahasa Inggris kayak pinter-pinter. Jadi ini jam itu kita jalan tuh bisa detek right? Kita jalan berapa ribu langkah dan lain sebagainya. Anjurannya kan setiap hari kita jalan 4000 langkah ya, itu udah bisa buat olahraga jantung. Para jaga jantungnya sih mengge-mengge terus akhirnya kita keringetan gitu loh ya. Kita jalan ya. Di sini kalau parkir, kalau hari-hari kayak gini ya, kalau parkir tuh di area Taman Hijau ini bayar ya. Kendaraan aku minta. Deleh di apa? Depane Alfamart. Ini di sana kalau hari-hari kayak gini gak bayar. Tak klemprakne di situ. Tapi kalau di area Taman Hijau sini bayar, soalnya ada pak parkirnya. Jogging 4000 langkah ya, biasanya setengah jam. Atau mau lihat isinya Taman Hijau? Aku tuh ngevlog pada rumahku Kediri sama Simpang 5 tuh deket. 10 menit lu gak sampai. Tapi kurang pernah tak masuknya vlog video panjangku sih. Isinya nih batu, ini Taman Hijau. Masuk dulu ya. Kalau minggu ini full, pokoknya full pas car free day. Astagfirullahaladzim ya Allah, bagus ya. Bersih banget. Di sini tuh puak itu wes petugas kebersihannya itu wes nyapu rek. Ini area Taman Hijaunya. Ini ya. Ya memang benar-benar hijau sih. Bagus ya, bersih ya. Terus di sebelah sana tuh juga ada taman. Jenenge taman apa ya? Aku lali aku. Masya Allah itu dibangun masjid ya. Bagus. Di selatannya masjid tuh ada hotel juga. Jadi teman-teman ya, teman-teman yang mau vacation di Kediri. Nah, kalau mau suasana yang beda, itu ada hotel, Five Hotel. Jadi itu tuh hotel yang bertingkat-tingkat gitu loh, Rek. Nanti kalau nginep di situ,
bisa langsung lihat pemandangannya Monumen Simpang 5 Kediri ya, bagi teman-teman yang mau vacation di Kediri, teman-teman yang ada di luar kota. Menowone. Enek sing seneng gak sih? Maksudnya kayak aku ini ki mengisi waktu sing gabuk ke olahraga. Biasanya mama ini kini wis jam segini nanu yo. Paling ya wis ngerumpi nih, semari masak, resik-resik sing mama sing gak kerja lho ya. Kalau aku kerjanya kan nyantai, re. Kerjanya nyantai. Nyantai kalau lagi gak ada garapan, kalau lagi ada garapan yo gak nyantai lah. Ini kalau malam ini pasar malam, ini pasar malam gak harus pas Agustusan atau pas Baryoyo ini ya, re. Kayak sing pas di lapangan nih, desa nih di Winda. Ini kayaknya tempatnya memang udah dikontrak sama pengelola pasar malam. Jadi bendino ini di sini. Di sini kalau malam tuh full yang jualan sama angkringan. Udah menggeh-menggeh. Teman-teman yang warga sini yang masih yang stay di Kediri mesti ini wis sore nggak ya kesini ya, Simpang 5. Sorry ya Yarek, suaranya nih apa ngos soal ini aku jalan cepat ya, sama olahraga sih, kalau nggak jalan cepat ya nggak dang berkeringat. Ya kan trek jogging buat olahraga sepedanya kan luas banget kan. Ini kalau malam mes full bakor ya kira. Arep tuku sembarang enak di sini. Oh ya, kembali lagi. Ngomong-ngomong soal olahraga. Astagfirullah timgemki. Mengko ndi yo kok mama ya. Mama. Aku ya mama sih. Biasanya kan jam segini nek wis mari tandang gawe ngono ya rek, tandang gawe nyapu, resik-resik masan paling ya wis cakro karo tanggone dan lain sebagainya. Tapi aku kalau ada waktu lodang tak buat olahraga. Kalau pekerjaan bisa dihandle gitu tak ge olahraga. Olahraga ki asine ki yo. Kita harus anu sih ya. Biar apa? Biar semangat olahraga tuh kita harus punya goals. Pengennya apa sih? Nah aku ya sih jelas. Kalau anak muda, ceh muda, umurku tuh lupa patek dibilang muda. Maksudnya kalau orang-orang masih muda, itu sing tak rasanya aku dewe lirik ya. Ki masuk taman lagi ya. Taman sebelah timur area Simpang 5. Kalau masih muda itu biasanya sih tujuannya biar gak gemuk, biar bodinya apik. Ini aku. Tapi rata-rata ngono sih ya. Tapi kalau udah usia nini-nini, aki-aki itu olahraga tuh lebih diambil biar sehat. Jadi kalau kita olahraga tuh kita harus punya tujuan. Ojo gur kok melok-melok koncone. Ini usume senam aerobik. Ini usume nge-gym, aku pengen jajal teko terus cuma tiga foto ben iso up deh. Apa itu? Sosmed kita gitu enggak lah ya. Soalnya ya kita kan harus continue toh. Enggak mungkin olahraga setahun cuma sekali gitu kan enggak. Kayak aku tujuanku utama olahraga tuh ya karena pengen menjaga body, aku gak suka gemuk. Ada kolamnya juga di sini. Tapi kok butek ngetek paling wae. Ini taman sisi timur area Simpang 5 Gumbul. Selamat pagi, Pak. Bapak semangat nyabu. Nyabu itu juga olahraga loh.
Sumpah ya, jalan jalan cepat sama ngomong tuh tambah menggeh-menggeh. Biasanya kan aku enggak fokus di olahraganya. Lah ini sama ngevlog jadi yo tenaga ekstra. Oh, ini namanya Taman RTH SLG. Apa itu RTH? Mbok. Iya kan? Aku padahal asli sini loh. Asli dan deket. Deket banget sama Simpang 5. Tapi malah gak eruh. Justru yang jauh-jauh itu yang eruh. Oh, ada webinya. Lanjut yuk. Balik ke sana aja ya. Biasanya tuh aku muteri kalau 4.000 langkah tuh 3 kali puter sih rek. Baru finish. Itu mau dibangun apa lagi ya? Wah, mesti bagus lah itu five hotelnya yang aku bilang tadi loh. Yang mau vacation di Kediri ya, aduh awannya kok bagus. Teman-teman yang ada di luar Kediri yang mau vacation nginep di hotel pas atau mau berlibur di Kediri itu bisa di five situ. Aku janji ora di endorse, ora kenal sing duwe. Tapi kalau menurutku ya, itu kan hotel bertingkat gitu ya. Kalau kita ke luar kota atau ke mana, kalau kita vacation-nya tuh di hotel yang bertingkat tuh rasaku enak lho, enak iso nyawang pemandangan kiwo tenggelam apa maneh. Apa maneh? Vibe-nya itu ini kan. Itu. Monumen Simpang 5. Iso mbayang nih to nek dhewe turu ning kono. Sing dhuwur dhewe. Iso ndelok Kediri. Itu banyak sepur. Kok banyak tuh wong satu banyak. Maksudnya di sini tuh banyak anak-anak TK yang wisata naik sepur. Entah itu dari Kediri mana, terus mandekin di Taman Hijau tadi, rek. Ya karena memang bagus ya. Game-game aku. Gambar ini ya gayik gak sih? Ini aku padahal kayak gimbal ya. Soalnya jalanku cepet. Lewat trotoar ya aku mulai sing yep. Jangan kemualan. Kemualan ya kena panas. Lah soalnya ya iman-iman rek. Rek. Nek skincare. Masa terus gampang digosongkan. Kita itu mau mutihkan gitu ya, mau mutihkan pakai contoh pakai embody atau apa itu kan beberapa bulan kan. Lah nek mau gosong wis rasah suwi-suwi. Ndak mana 10 menit. Gak usah pakai jaket ngono wis. Jadi ambon manis sih. Pasar malamnya ya. Ini warnanya lengkap loh. Lah itu di sana itu ada seluruh surutan sing kayak di apa di wisata-wisata hit sekarang dulu rek. Jenenge apa? Terus kayak bom-bom kar itu juga ada di situ. Kalau malam, siang ini wonge bobo. Siang ini SLG penggunanya untuk pecinta olahraga. Ini nek pengen ndang cepet keringetan anu ya. Olahraga ini jam 12 geduk-geduk. Terus nge mantel itu lho rek. Mantel di grupo lah kan kayak di sauna gitu ya. Di sini kalau mau belanja tipis-tipis ada tempat untuk jajan.
kalau tempat jajan banyak lah ya. Maksudnya kayak Alfamart, Indomaret juga ada fasilitas di sini gitu, Rela. Yo pas sih kalau pagi buat olahraga mengecilkan badan, kalau sore di sini buat jajan, mengembangkan jajan. Mengembangkan badan. Udah agak sepi. Tadi pas aku datang sampai sini ruang. Maksudnya yang olahraga, Rek. Umairoh tak parkir di sini. Kalau parkir di sini tuh enggak bayar ya kalau pagi, tapi kalau di sini sana tadi Taman Hijau tadi bayar besok. Yo, insya Allah aman sih, yo rame. Tadi banyak jajar-jajar mobil yang olahraga udah pada pulang. Kira, wes ya aku tak lanjut olahraga. Video ini kayak wes berapa menit ini, wes banyak. Wes ya, makasih udah ngikutin dari tadi dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye. Kimba aku tak kayak mobil sih, siapa? Cek aku enak jalan nih. Bye.